Hadis yang ke-23. Siapa yang sudah hafal? An Abi Malik al-Haris ibn al-Ashir al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Ulang-ulangnya. An Abi Malik. An Abi Malik al-Haris ibn al-Asib al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru syatrul iman." At-tuhuru. At-tuhuru syatrul iman. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض وصلاة النور وصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يقضوا فباعي نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Malik Al Harith bin Asim Al Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik Al Harith bin Asim Al Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru, ya bukan at-tahuru. Tahur itu adalah sesuatu yang tahir wa mutahhirun li ghairihi, ya. Jadi kalau at-tuhur, sesuatu yang suci dan mensucikan. Ini at-tuhur perbuatannya, ya. Perbuatan mensucikan atau bersuci. At-tuhuru kesucian, kebersihan, ya. Maksudnya di sini kesucian sebenarnya. Seperti mandi wajib, puasa, mandi wajib lalu wudu, tayamum dan seterusnya. At-tuhuru bersuci itu syatrul iman, adalah bagian dari keimanan. Syatrul iman, bagian dari keimanan, entah setengahnya pas atau bagian, ya. Jadi syatrul itu tidak harus setengah, dalam artian 50%, 50%, seperdua, tapi dia adalah bagian. Kadang setengahnya dan kadang kurang atau kadang lebih. Kesucian itu adalah bagian dari keimanan. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah, tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan di hari kiamat kelak. Wasubhanallah walhamdulillah, dan ucapan subhanallah walhamdulillah, tamla'ani, keduanya akan memenuhi. Au tamla', jadi perawi ada keraguan apakah Rasulullah mengatakan tamla'an atau beliau cuma mengatakan tamla saja. Memenuhi ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Kalau nuskhanya antum bainas sama' atau bainas samawat, yang antum pegang, ada yang bainas samawati, bainas sama', antum apa? Samawati, ya. Berarti ada perbedaan nuskha. Antum apa? Sama, iya. Kebanyakan pakai bainas sama, tapi dalam sebagian nuskha bainas samawat. Dan kalau kita lihat langsung sahih Muslim bainas samawati, ya. Kan ini hadisnya sahih Muslim. Kalau kita rujuk langsung ke sahih Muslim, pakai bainas samawat. Walaupun secara makna tidak ada masalah, karena kalau pakai alif lam, alif lam itu lil jins al istigraq, menunjukkan semua langit, langit semua yang berlapis-lapis. Tidak berarti satu langit saja, ya. Jadi as-sama bisa bermakna samawat, sama dengan al-ard, bumi ini. Bumi sebenarnya 7 lapis ke bawah, tapi kebanyakan pakai al-ard, tidak pakai al-aradi, ya. Kalau jamaknya mau pakai jamaknya al-aradi, ya. Jadi tidak apa-apa, ya. Kalau ada yang menghafal tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal-ard, tidak ada masalah. Dan kalau yang mengatakan tamla'u ma bainas samawati wal-ard, juga tidak ada masalah. Walaupun kebanyakan nuskhah bainas sama', wallahu a'lam. Was-shalatu nurun, dan salat itu cahaya. Was-shadaqatu burhan, dan sedekah itu burhan, petunjuk, tanda, bukti, ya, bukti. Was-sabru dhiya', dan kesabaran itu adalah dhiya',
cahaya atau sinar yang menyinari, yang menyengat. Wal Qur'anu, dan Qur'an itu, hujjatun laka au alaika, dialah hujjah, bukti, saksi yang akan menolongmu, mendukungmu, membela mu, au alaika, atau justru melemahkanmu atau menjerumuskanmu dalam kebinasaan atau kecelakaan. Kullun nas, semua manusia, yaqdu, berusaha, bekerja. Yaqdu itu sebenarnya keluar di waktu pagi-pagi. Faba'i'un nafsah, setiap manusia itu akan menjual dirinya. Fa'mu'tiquha, ada yang menjual dirinya untuk membebaskan dirinya dari api neraka. Au'mu'biquha, atau ada yang menjadikan dirinya, menjual dirinya untuk menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Waliyadzubillah. Rawahu Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa hal yang perlu untuk dijelaskan dulu sebelum kita sebutkan fawaid tarbawiyahnya. Imam Muslim, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, Abi an Abi Malik Al-Asy'ari Al-Harith bin apa? Asim Al-Asy'ari. Kalau kita lihat Sahih Muslim tidak menyebutkan namanya, atau Imam Muslim tidak menyebutkan namanya. Imam Muslim cuma mengatakan An Abi Malik Al-Asy'ari. Ya, Imam Muslim cuma mengatakan An Abi Malik Al-Asy'ari. Kalau itu Al-Harith bin Asim, ini tambahan dari mana? Imam Nawawi. Isyarat dari beliau bahwa namanya adalah Al-Harith bin Asim. Namun ikhwas sekalian, kalau kita merujuk kepada buku-buku biografi sahabat yang menyebutkan nama-nama sahabat, ternyata Al-Harith bin Asim ini tidak dikenal sebagai seorang perawi dalam Sahih Muslim. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Al-Isabah mengatakan ini keliru, ini Imam Nawawi ketika memberi nama dengan Al-Harith bin Asim. Abu Malik Al-Asy'ari yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang disebutkan kunyahnya saja oleh Imam Nawawi atau oleh Imam Muslim, bukan sebenarnya Al-Harith bin Asim. Katanya Imam Ibnu Hajar ada dua kemungkinan saja. Entah dia Ka'b bin Asim atau dia adalah Al-Harith bin Al-Harith. Al-Harith bin Al-Harith. Dan kalau kita lihat dua kemungkinan terakhir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, Ka'b bin Asim dan Al-Harith bin Harith, maka yang merupakan perawi Sahih Muslim adalah Al-Harith bin Al-Harith, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam tahdzib beliau dan dalam takrib. Kan itu yang sahih insyaallah, bahwa orang ini adalah Al-Harith bin Al-Harith, bukan Al-Harith bin Asim. Dan beliau adalah, kunianya adalah Abu Malik Al-Asy'ari, dari Asy'ari, penduduk Syam. Tapi memang tidak banyak cerita, kisah tentang beliau, sama dengan Harith bin Asim atau Ka'b bin Asim. Tapi yang roji insyaAllah, orang ini adalah Harith bin Harith, bukan Harith bin Asim. Oleh karenanya dalam terjemahan kami, tapi ini sudah dulu ya, sudah lama sekali kami tidak pernah lagi mengeditnya, tapi terjemahan kami yang dulu, yang belasan tahun lalu tentang Arba'in, yang kami cantumkan adalah Harith bin Harith, bukan Harith bin Asim. Ya, silakan kalau masih ada yang punya nuskhah itu, naskah terjemahan Arba'in yang pernah kami tulis. Kami tulis di situ Al-Harith bin Harith, bukan Harith bin Asim. Karena memang yang sahih adalah Harith bin Harith, bukan Harith bin Asim. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Jadi itu tentang perawi hadis kita ini. Jadi dia disepakati perawi hadis ini adalah Abu Malik Al-Asy'ari. Tapi siapa namanya, ini yang ada khilaf. Dan yang sahih insyaAllah, dia adalah Al-Harith bin Al-Harith. Radiyallahu ta'ala anhum. Adapun takhrij hadis kita ini, hadis ini jelas sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Beliau riwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Iman dalam bab tentang keutamaan wudu, ya, keutamaan wudu. Dan ini bisa memberikan pengertian kepada kita bahwa makna tuhur di sini bersuci. Di antaranya adalah bagian wudu. Ya, jadi tuhur di sinilah melakukan amalan-amalan bersuci. Nomor 223. Khusus sekalian, hadis kita ini termasuk hadis yang sangat banyak faedahnya. Pertama, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan wudu. Kenapa dikatakan keutamaan wudu? Karena yang diartikan dengan iman di sini adalah as-shalah. At-tuhuru syatrul iman, mereka mengatakan at-tuhur di sini adalah wudu. Al-iman di sini adalah salat. Karena kenapa dikatakan wudu adalah bagian dari salat? Karena tidak sah salat seseorang kecuali dengan wudu. Apa dalilnya bahwa kadang disebutkan al-iman lalu yang dimaksudkan adalah as-shalah? Apa dalilnya bahwa kadang lafadznya disebutkan as-shalah tapi yang dimaksudkan adalah kadang lafadznya disebutkan al-iman tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah as-shalah, salat? Siapa yang tahu dalilnya? Bismillah. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang tentang kisah peralihan arah kiblat. Lalu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan keimanan. Keimanan yang maksud di situ adalah salat. Apa alasannya? Innallaha la yudhi'u imanakum. La yudhi'u imanakum. Imanakum, ya. Ketika Allah menyebutkan tentang persoalan perpindahan kiblat. Lalu para sahabat-sahabat sempat bertanya-tanya, gimana dengan sholat-sholat yang kita dulu arahkan ke Baitul Maqdis? Sekarang sudah harus menghadap ke Ka'bah. Gimana dengan sholat-sholat yang dulu kami lakukan sekian waktu ke arah Baitul Maqdis? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, dan iman yang dimaksudkan itulah salatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang pernah kalian lakukan menghadap Baitul Maqdis. Jadi waktu kiblat memang di Baitul Maqdis, kalian dapat pahala. Setelah dipindahkan ke Ka'bah, maka tidak sia-sia apa yang pernah kalian lakukan dari salat kalian. Di situ ulama kita mengatakan imanakum ay salatakum. Iman di situ diartikan dengan solat kalian. Berarti memang iman itu kadang disebutkan lafadznya iman, tapi yang dimaksudkanlah solat. Dan sekaligus menunjukkan bahwasanya tidak mungkin bisa dipisahkan antara iman dan solat. Susah dikatakan seorang beriman ketika tidak solat. Maka ikhwas kalian, kenapa faedahnya di sini pentingnya wudu dan keutamaannya? Karena at-tuhur ini diartikan sebagai wudu. Adalah bagian dari keimanan, syatrul iman, dan iman adalah solat yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ini ulama kita sebagian mengatakan at-tuhuru syatrul iman adalah wudu bagian dari solat. Karena tuhur artinya wudu, al-iman artinya solat di sini. Ini salah satu penafsiran penjelasan tentang hadis kita ini. Yang kedua, lagi-lagi hadis kita ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa akidah ini tidak hanya sekedar ucapan saja, tidak sekedar apa yang terhunjam dalam hati kita yang kita yakini dengan penuh keyakinan, tapi harus ada pembuktian dari amalan. Berapa banyak amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini sebagai bukti-bukti keimanan kita? At-tuhur, lalu ucapan-ucapan tahmid, tasbih, ya, dan amalan-amalan berikutnya. Bahkan ditutup dengan berusaha, berjuang, itu adalah bagian dari keimanan. Jadi iman bukan sekadar ucapan, iman bukan sekadar keyakinan dalam hati yang teguh, tapi harus ada pembuktiannya dengan amal-amal kebajikan. Yang ketiga, hadis kita ini menunjukkan secara umum bahwa bersuci adalah bagian dari keimanan. Bersuci. Jadi kalau tadi kita mengartikan secara khusus at-tuhur dengan wudu,
lalu al-iman diartikan secara khusus dengan sholat, maka hadis kita ini juga bisa diartikan dengan makna yang umumnya, bahwa al-iman yang dimaksudkan adalah memang iman secara umum, dan at-tuhur di sini yang dimaksudkan adalah bersuci secara umum. Masuk di dalamnya apa? Berwudu. Masuk di dalamnya adalah mandi wajib. Masuk di dalamnya adalah tayamum dan semua proses-proses untuk bersuci. Bahkan sebagian memperluas sampai persoalan kebersihan-kebersihan yang lainnya. Ya, makanya sebagian orang menjadikan alternatif dari pernyataan an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman, ini bukan hadis. Mereka menjadikan alternatif penggantinya yang merupakan hadis adalah hadis kita ini, at-tuhuru syatrul iman. Padahal hadis ini tidak langsung diartikan kebersihan, tapi yang dimaksud adalah bersuci. Ya, sebenarnya hadis kita ini maksud pertamanya adalah amalan-amalan bersuci untuk ibadah seperti wudu, mandi, tayamum dan seterusnya. Namun bisa diartikan secara luas karena memang inti dari bersuci adalah untuk kebersihan. Jadi bisa diartikan secara lebih luas, tapi jangan sampai kabur pada kita makna asalnya. Jadi makna asalnya ini adalah kebersihan dalam makna amalan-amalan bersuci yang disyariatkan oleh syariat berupa wudu, mandi, wajib dan semacamnya. Dan itu saja menjelaskan bagaimana luasnya agama kita ini yang mengajarkan bersuci dan mengajarkan kebersihan. Dan ini tidak didapatkan pada syariat yang lain. Tidak ada syariat yang lain itu yang mengajarkan bagaimana perlu bersuci ya, dalam melakukan ibadah. Kecuali mungkin Yahudi, tapi itu pun sikap mereka berlebihan dalam masalah yang seperti ini. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita kaitan antara wudu dan keimanan, bahwa orang yang selalu menjaga wudunya adalah seorang yang beriman. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, la yuhafidhu 'alal wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali mukmin saja. Jadi orang berimanlah yang selalu menjaga wudunya. Jadi antara tanda keimanan adalah menjaga wudu. Dan apa makna menjaga wudu? Menjaga wudu artinya di antara penafsiran para ulama kita adalah jika dia mau sholat, dia selalu berwudu walaupun mungkin wudunya tidak batal. Dan di antara maknanya juga adalah setiap batal wudunya dia berwudu lagi walaupun tidak mau sholat. Jadi walaupun belum waktu sholat, tapi ketika batal wudunya dia wudu lagi, maka ini di antara makna menjaga wudu. Dan itu di antara tanda-tanda keimanan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita khusus kalian tentang keutamaan ucapan alhamdulillah. Ucapan yang mungkin ringan, ucapan alhamdulillah, tapi ucapan ini bisa memenuhi timbangan kita di hari kiamat kelak. Dan kita yakin itu ya, bahwa timbangan yang nanti akan ditegakkan di hari kiamat, mizan, memang ada neraca, bukan sekedar simbol saja, dalam artian dialah maknawi, tapi sesuatu yang hakiki memang akan diperlihatkan. Masing-masing punya neraca timbangan. Dan di antara hal yang memenuhi timbangan kita, timbangan seorang mukmin adalah seringnya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu tamlaul mizan. Dia memenuhi timbangan seorang mukmin. Khusus kalian, hadis ini juga di antara faedahnya memberikan kepada kita cita-cita, obsesi yang tinggi akan akhirat, bahwa selalu dikaitkan kehidupan kita dengan kehidupan akhirat. Nanti ujung-ujung hadis ini kan ada mengatakan kullun nas yagdu, setiap manusia berusaha, bekerja, berjuang. Tapi sebelum menyebutkan ini ada kata-kata sebelumnya, tamla'ul mizan, tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard dan seterusnya, bahwa seharusnya kita, perjuangan kita, sungguh-sungguh kita, kerja keras kita, usaha kita di dunia adalah untuk menuju kebahagiaan akhirat itu. Jadi obsesi seorang mukmin adalah obsesi akhirat. Inilah yang memotivasi kita untuk bekerja sungguh-sungguh, karena kita menuju suatu kampung impian yang nyata, yang pasti akan didapatkan jika kita melaksanakan syarat-syaratnya. Di antara faedah yang disebutkan dari hadis kita ini adalah tahmid lebih afdal daripada tasbih. Tahmid lebih afdal daripada tasbih. Kenapa? Karena tahmid itu adalah puji-pujian.
Adapun tasbih adalah untuk menghilangkan dari kekurangan-kekurangan. Jadi tasbih adalah membersihkan atau mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Adapun tahmid lebih dari itu, memuji Allah dengan segala macam kebesaran dan kemuliaannya. Ibaratnya, mana yang lebih afdol? Seorang yang menghilangkan dirinya dari kotoran dengan seorang yang membersihkan, seorang yang mengharumkan badannya dengan harum-haruman setelah membersihkan dirinya. Jadi ada orang yang tidak mandi tapi sekedar membersihkan dirinya dari kotoran. Tapi ada yang juga mandi, bahkan bukan sekedar mandi, dia juga memakai wangi-wangian dan parfum dan semacamnya. Sekedar membersihkan itulah tasbih. Dan tahmid adalah menambah dengan puji-pujian yang pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan tidak mungkin seorang bisa mandi membersihkan kalau masih ada kotorannya. Jadi ada proses membersihkan dulu dari kotoran, lalu setelah itu dia menambah dengan wangi-wangian dan hal yang untuk memperindah dirinya. Jadi tasbih di antara ucapan yang mulia, tapi tahmid lebih mulia daripada tasbih. Alhamdulillah lebih mulia daripada ucapan tasbih. Jadi tasbih adalah mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Ya kan, beda ya. Kalau saya bilang ini tidak malas, apakah ketika saya mengatakan si fulan tidak malas berarti dia adalah seorang yang sangat rajin? Belum tentu. Dikatakan tidak bodoh, tapi belum tentu pintar sekali. Tapi kalau dikatakan si fulan genius, pasti dia sudah bodoh, sudah sangat jauh dari dirinya. Nah, jadi beda itu sekedar menafikan dengan menyebutkan kalimat yang positif, ya. Jadi dikatakan tahmid puji-pujian, tasbih sekadar ya tanda kutip mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Adapun tahmid memuji Allah dengan segala macam kebesaran dan keagungannya. Yang kedelapan di antara pelajaran dari hadis kita ini adalah ucapan tahmid terkandung padanya pengakuan akan keutamaan Allah dan pujian baginya serta kekurangan diri para hamba. Jadi ketika kita memuji Allah, kita tahmid, maka hadirkan hal yang seperti ini. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah, maka ada pengakuan tulus kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha pantas untuk dipuji. Dan kita memuji dengan pujian yang sepantasnya bagi Allah, yang mungkin tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata kita. La nuhsi sana'an 'alaik. Kami Allah tidak mampu untuk menggambarkan atau menyampaikan puji-pujian yang pantas kepadamu. Ketika kita berusaha memuji Allah dengan segala macam bentuk pujian, sesungguhnya Allah lebih pantas dipuji dari apa yang kita gambarkan itu. Beda dengan manusia. Kadang kalau kita mau puji manusia, kadang kita puji dengan pujian yang agak berlebihan, padahal mungkin si fulan tidak sampai seperti itu. Kadang karena kekaguman kita kepada seseorang, maka ketika kita memujinya, kita puji dengan secara berlebihan, walaupun mungkin sebenarnya tidak terlalu pantas dipuji dengan seperti itu. Adapun Allah, walillahil masalul a'la, kapan kita berusaha untuk melukiskan kebesaran Allah dengan kata-kata yang paling indah, maka Allah lebih pantas dan lebih mulia daripada apa yang kita sebutkan itu. Maka harus kita hadirkan hal yang seperti itu. Dan sekaligus kita menghadirkan kefakiran kita, kelemahan kita, dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ucapan alhamdulillah sekalian, pujian yang penuh agung kepada Allah, dan sekaligus kita menghadirkan kekurangan, kehinaan kita, kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini khawas sekalian juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tasbih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla' ma bainas sama' atau bainas samawati wal ard. Jadi walaupun kita katakan tahmid lebih mulia daripada tasbih, tapi bukan berarti tasbih tidak memiliki keutamaan. Banyak sekali keutamaan dari tasbih, ya. Bahkan Nabi kita mengatakan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim kalimatan khafifatan 'alal lisan habibatan ila rahman thaqilatan fil mizan.
Ya, ucapan subhanallah juga itu berat di timbangan. Yang ke-10, hadis kita ini juga menjelaskan tentang keutamaan salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Hadis ini menyebutkan secara khusus salat dan menunjukkan tentang keutamaan salat. Was-salatu nur. Yang ke-11, digambarkan dengan nur, cahaya. Was-salatu nurun. Salat itu cahaya. Dan ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya salat itu sesuatu yang bisa memberikan pengaruh bagi pelakunya. Jadi jangan sekadar salat saja, tapi salat yang bisa memberikan pengaruh pada kehidupan kita. Apa maksudnya salatu nur? As-salatu nur, nurun fid dunya wa nurun fil akhirah. Dia adalah cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Apa maksudnya cahaya di dunia? Cahaya di dunia adalah sebagaimana yang kata Allah, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat, salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Seorang yang salat, maka salatnya akan menjadi cahaya baginya. Dia bisa membedakan antara keji dan mungkar dan yang baik. Kenapa biasa ikhwaskan orang tidak punya filter, tidak punya furqan, tidak punya tamyiz, pemisah antara hak dan yang batil? Kabur, dia tidak tahu. Karena dia tidak punya salat yang bagus. Salat yang berkualitas menyebabkan kita bisa tahu hak dan yang batil, lalu kita mampu melaksanakan yang hak. Orang yang salatnya betul jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau ada orang yang masih sering mengeluh tentang perbuatan kemaksiatannya, maka ada suatu kekurangan dan yang tidak beres dari salatnya. Makanya Allah mengatakan wattabahu syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Ya, apa generasi tersebut? Adha'us shalah wattabahus syahwat fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattabahus syahwati fasawfa yalqauna ghayya. Generasi yang datang setelah generasi Nabi itu sifatnya adalah menyanyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Ada korelasi yang sangat erat antara salat yang benar dan meninggalkan maksiat. Salat yang benar menyebabkan kita punya cahaya untuk jauh daripada kemaksiatan. Itu cahaya di dunia. Dan cahaya di akhirat, orang yang rajin salat akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Makanya Nabi kita SAW menggambarkan bahwa orang yang meninggalkan salat itu tidak punya cahaya nanti di hari kiamat. Dan orang yang rajin salat, apalagi salat-salat yang gelap-gelap, basyiril masyain ila al-masajid fi dhulamil lail bin nurit tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang yang rajin melaksanakan salat jamaah, pergi ke masjid-masjid di tengah malam yang gelap gulita, mereka datang ke masjid-masjid bahwa mereka kelak akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Maka cahaya ini adalah cahaya dunia dan cahaya akhirat. Itu keutamaan salat. Tentu saja bagi orang yang betul-betul wa aqimis shalah, menegakkan salat. Jadi jangan salahkan janji Allah. Janji Allah pasti benar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Namun kalau ada yang persoalan ini kelihatannya ada error, maka persoalan bukan pada janji Allah, tapi mungkin kita yang belum memenuhi syarat salat yang benar. Hadis kita juga ini menjelaskan kepada kita akan keutamaan sedekah. Was-shadaqatu burhan. Bahwa sedekah juga adalah bukti dari keimanan. Bukti dari keimanan, burhan, petunjuk. Bahkan dari sisi makna bahasanya saja, kata ulama kita, sumyatis sadaqatu sadaqatan li'anna ada'aha yadullu ala sidqi imanil muzakki. Kenapa dinamakan sedekah-sedekah? Dari kata-kata sadaqah. Apa artinya sadaqah? Artinya yang benar, yang jujur. Maka sedekah dinamakan sedekah karena orang yang bersedekah itu sebagai pembuktian kejujuran keimanan. Bahwa ada bukti, bukan ucapan saja. Maka dia rajin bersedekah. Jadi sedekah burhan adalah tanda bukti keimanan seseorang. Kau sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita faedah yang ke-13, bahwa secara tabiat kita cinta harta. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Bal tuhibbunal mala hubban
jamma, yang kalian suka harta, maka keimanan itu perlu pembuktian. Apa di antara pembuktian keimanan? Kesiapan kita berpisah dengan untuk sementara dengan harta yang kita miliki. Ya, harta yang kita miliki pada hakikatnya apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Maka ketika kita siap berpisah untuk sementara dengan harta kita, maka itu bukti keimanan kita. Berpisah. Adapun kalau kita cinta terus menumpuk-numpuknya, ya jama amala wa addadah, maka itu pertanda dia adalah orang yang tidak beriman atau yang tidak sempurna keimanannya. Silakan suka harta. Kalau anda suka harta, maka jadikan harta anda terus bersama anda di hari kiamat kelak. Gimana? Kirimkan cepat harta anda dalam kebaikan-kebaikan, maka dia akan tersimpan dengan baik di sisi Allah dan kelak akan bersama kita di hari kiamat. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ke-14, keutamaan sabar. Bahkan khusus kalian, Allah, Nabi kita SAW mengibaratkan sabar dengan wassabru dhiya. Wassabru dhiya. Sabar itu dhiya. Dhiya, kata ulama kita, lebih dari sekedar nur. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Yunus bahwa qamar itu nura dan syams dhiya. Allah menjadikan bulan sebagai nur dan matahari sebagai apa? Dhiya. Dalam ilmu alam kita pelajari perbedaan cahaya dari matahari dan bulan. Apa itu? Matahari cuma memantul, ya, asalnya dari matahari, ya. Bahwasanya matahari itu di samping dia punya cahaya, tapi dia juga menyengat panas. Beda dengan rembulan. Rembulan bisa menerangi, tapi dia tidak ada panas yang dirasakan. Artinya apa? Kesabaran itu adalah sesuatu yang tinggi dan berat dan bisa memberikan pengaruh kepada yang lainnya, namun juga sekaligus sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sabar. Yang ke-15, sabar memilih cahaya yang panas, dia, dan melawan hawa nafsu. Karena sabar itu artinya melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu dan memberikan pengaruh yang besar bagi pemiliknya. Yang ke-16, inti dari kesabaran dengan semua jenisnya. Apa jenis sabar yang kita maksudkan? Tiga itu, ya. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru an maksiatillah, was-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Kita bersabar dalam melaksanakan ketaatan, bersabar untuk tidak bermaksiat, bersabar terhadap takdir-takdir yang menyedihkan kita, yang memerihkan hati kita, musibah-musibah. Itu semua jenis kesabaran. Semuanya susah. Sabar untuk melakukan ketaatan tidak mudah. Bangun di saat orang sedang pulas tertidur, kita bangun. Bekerja di saat orang bermalas-malasan, itu semua membutuhkan kesabaran. Ketika hawa nafsu dan syahwat memanggil kita untuk bermaksiat, kita tidak jadi dan tidak mau, itu mesti kita ada perlawanan terhadap hawa nafsu. Itu juga namanya sabar. Dan musibah-musibah yang tidak kita harapkan datang, kehilangan barang yang dan kehilangan orang dan barang yang kita cintai, dan kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, ini semua adalah musibah. Kita bersabar dengannya, maka dia butuhkan sesuatu yang luar biasa. Itulah yang dinamakan hafsun nafs, menjaganya, memenjarakan jiwa kita, nafsu kita, wal masyaqqah. Jadi kata ulama kita, intinya kesabaran dua hal. Hafsun nafs, memenjarakan jiwa ini, dan kita siap dengan al masyaqqah, berbagai macam kesulitan dan kesulitan yang harus kita hadapi. Tapi tentu saja karena dia berat, maka buahnya juga sangat luar biasa. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang ke-17,
Dalam hadis ini ada kabar gembira bagi orang yang besar, bahwa buah dari kesabaran, bukan besarnya, orang yang bersabar, ya, salah tulis itu. Kabar gembira bagi orang yang bersabar bahwa buah dari kesabaran adalah cahaya dan keluar dari kesulitan, dan itulah hikmah disebut sebagai dhiya. Ya, jadi di dalamnya ada isyarat bahwa orang yang bersabar akan mendapatkan buah, di mana dia akan mendapatkan cahaya dan akan keluar dari berbagai macam kesulitan. Sebentar lagi insya Allah orang yang bersabar sebentar lagi akan keluar dari kesulitan tersebut. Kuas kalian, kalau orang yang bersabar dalam melakukan ketaatan, kenapa biasa itu? Kita lihat ya, kalau kita lihat ada orang yang rajinnya melakukan ketaatan dan kelihatannya begitu sukanya dia melakukan ketaatan. Kita sekarang kadang merasa susah ketaatan itu. Apa yang membedakan kita dengan dia? Membedakan adalah persoalan kesabaran. Mungkin dia sudah melalui masa-masa bersabar dalam melakukan ketaatan, tinggal dia menikmati kelezatan dari ketaatan tersebut. Tapi dia sebelumnya melewati juga masa-masa ketika kita mesti bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana kadang, kenapa kita melihat begitu susahnya kita jatuh, begitu susahnya kita menghindarkan diri kita daripada perbuatan kemaksiatan, dan ada seorang seakan-akan sudah dicabut syahwat dan hawa nafsunya, padahal dia mungkin laki-laki normal, tapi kelihatan kenapa tidak terlalu tertarik dengan syahwat dan hawa nafsu. Persoalannya dia adalah sudah melewati itu, sudah bersabar dan meninggalkan kemaksiatannya, sudah suatu hal yang mudah bagi dia. Kita masih perlu bersabar. Jadi itu buah dari kesabaran. Sebagaimana kadang seorang yang begitu bisa rela dan ridho, bahkan sabar, bukan sekedar sabar, bahkan ridho, puas dengan takdir Allah yang susah, itu karena dia sudah melewati masa-masa yang sulit. Jadi ada buah dari orang-orang yang bersabar. Yang ke-18, kuat sekalian, dalam nuskha Sahih Muslim, kata Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah, dalam sebagian nuskha Sahih Muslim, kalau kita ini lafadznya apa? Was-sabru dhiya. Dalam sebagian naskah Sahih Muslim ada kata-kata was-siyamu dhiya, bukan was-sawmu dhiya. Tapi bukan as-sabru dhiya, tapi was-siyamu dhiya. Seandainya kita mengambil lafadz Sahih Muslim yang mengatakan was-siyamu dhiya, maka ini juga menunjukkan keutamaan ibadah puasa. Dan ini sangat mungkin, karena memang puasa itu sangat identik dengan kesabaran. Dan kalau kita perhatikan hadis ini, salat sudah diucapkan, sudah disebutkan. Lalu zakat, sedekah juga sudah disebutkan. Maka wajar jika disebutkan juga adalah puasa. Was-sabru dhiya atau was-sawmu atau was-siyamu dhiya, menunjukkan tentang pertama isyarat bahwasanya ibadah puasa juga adalah ibadah yang berat. Ada panas di sana, ya. Seorang yang puasa itu akan merasakan panasnya lambungnya, kadang perutnya panas, ya, dan lapar, haus. Jadi suatu hal yang berat. Itu ya semacam suatu sinar yang membakar. Yang kedua, hadis ini juga atau nuskhah lafadz tersebut memberikan isyarat bahwa keutamaan ibadah puasa karena dia juga merupakan cahaya yang bersinar di sisi Allah bagi pelakunya. Yang ke-19, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan Al-Qur'an. Wal Qur'an hujjatun laka au alik. Apa keagungan Al-Qur'an? Bahwa Al-Qur'an itu agung karena tergantung penyikapan kita dengannya. Bahwa dia bisa menjadi penolong dan dia bisa menjadi penyebab kecelakaan. Jadi tergantung yang mana kita pilih. Apakah kita mau ditolong oleh Al-Qur'an atau kita mau justru dicelakakan oleh Al-Qur'an. Yang ke-20, hadis ini juga menjelaskan kepada sekalian bahwa manusia di dunia tanpa kecuali berusaha dan bekerja. Jadi jangan kita sangka orang beriman saja yang susah. Jangan kita sangka orang yang mau surga saja yang susah. Orang yang mau neraka juga susah sebenarnya. Fama asbarahum 'alan nar.
ya, membutuhkan juga perjuangan, membutuhkan kesabaran. Manusia di dunia semuanya berusaha. Memang ini laqad khalaqnal insana fi kabadin. Memang ini manusia di dunia memang diciptakan untuk susah memang. Alam susah memang dunia ini. Tapi tergantung mau pilih, mau susah sementara saja di dunia atau mau susah selama-lamanya di akhirat. Hadis ini mengatakan kullun nasi yagdu, semua manusia itu berusaha, semua manusia itu pejuang. Jadi manusia di dunia ini berusaha dan bekerja, entah untuk membebaskan diri mereka dari api neraka atau justru untuk membinasakan diri mereka. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Kalau kalian luka, orang-orang kafir juga terluka. In ta'lamun fa innahum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kalian kesakitan dalam jihad, mereka juga orang kafir kesakitan, tapi kalian memiliki harapan surga yang tidak mereka harapkan. Ke-21, hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang menjual dirinya untuk Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi kita semua ini menjual diri sebenarnya. Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini apa? Fabai'un nafsah. Jadi antum perhatikan hadis ini. Hadis ini mengatakan kullun nasi yagdu, semua manusia berusaha. Jadi semua manusia berusaha tanpa kecuali. Kemudian masih sama-sama. Fabai'un nafsah, semuanya menjual dirinya. Ini semua belum dibedakan. Nanti hasilnya baru berbeda. Apa itu? Famu'tiquha au mubiquha. Jadi semua orang yang mau surga dan mau neraka itu semuanya berjuang dan semuanya menjual dirinya. Yang beda nanti jual kepada apa? Jual untuk surga, untuk kebebasan dari api neraka, atau menjual diri untuk menjerumuskan dirinya ke dalam neraka waliyadzubillah. Maka beruntunglah keutamaan orang yang menjual dirinya, dia jual dirinya untuk Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Telah bertransaksi dengan Allah. Yang kedua, kerugian orang yang menyanyiakan perintah Allah dan melanggar larangannya. Mereka adalah orang yang menjual dirinya untuk hawa nafsunya yang membinasakan dirinya. Yang ke-23, yang terakhir. Yang ke-23, anjuran dan motivasi untuk beramal, beribadah dan hirs, kelobaan untuk membebaskan diri dari neraka. Karena di sini tidak dikatakan berjuang saja atau beramal saja, tapi dikatakan yagdu, diibaratkan dengan berjuang, berusaha, bekerja pagi-pagi. Berarti untuk surga ini perlu usaha. Sebagaimana digambarkan fabayu nafsah, digambarkan dengan menjual dirinya. Jadi untuk suatu kesuksesan akhirat maka perlu perjuangan yang luar biasa. Jangan sekadarnya saja. Jangan mau istilahkan biasa-biasa saja. Perlu perjuangan untuk kesuksesan. Yang ke-24, hadis ini menjelaskan kepada kita manusia memiliki kehendak dan pilihan. Jadi kita ini tidak seperti yang dikatakan oleh Jabariyah. Jabariyah apa mengatakan? Jabariyah itu mengatakan mereka bersikap fatalis, ya. Artinya pasrah saja. Mereka mengatakan kita ini cuma ikut dengan kemauan Allah saja, tidak ada usaha. Kita ini berjalan sesuai dengan takdir. Tidak. Hadis ini mengatakan bahwa manusia itu punya usaha. Allah mengatakan wa ma tasya'un illa ayyasha Allah. Ya Allah tidak menafikan adanya usaha dan keinginan kita. Kita juga punya keinginan, kita punya usaha. Kita punya pilihan. Jadi jangan ada mengatakan sudah takdir saya bahwa saya akan masuk neraka. Tidak. Anda punya pilihan. Wa hadainahun najdain. Allah sudah berikan kepada kita pilihan. Silakan mau. Faman syaa minkum falyu'min wa man syaa falyakfur. Silakan pilih. Jadi ada masyiah. Kita tidak pasrah. Jadi kita tidak katakan begitulah nasib saya. Tidak ada yang tahu nasib. Kita diberikan pilihan untuk berusaha. Silakan mau pilih yang mana. Jadi manusia memiliki kehendak dan pilihan menjauhkan diri dari kebinasaan atau puas dengan kebinasaan tersebut. Yang ke-25, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amalan itu dinisbahkan kepada pelakunya.
Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa dialah yang membebaskan atau mencelakakan dirinya. Sehingga tidak ada orang boleh mengatakan ini atas kehendak Allah sampai saya bermaksiat. Ya, jadi ketika dia bermaksiat, dia yang pelakunya, maka dia yang pantas untuk dipaksa, dia yang pantas untuk disiksa. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah atau yang lainnya, bahwasanya tidak bisa kita menghukumi orang yang ahli maksiat karena itu atas kehendak dan izin Allah. Tapi dia yang lakukan, maka dia pantas untuk disiksa dan dihukum sebatas dengan apa yang telah dilakukannya. Dan ini akidah Ahlus Sunnah. Jadi akidah Ahlus Sunnah selalu akidah yang paling logis, akidah yang paling pertengahan. Yang ke-26, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa cara membebaskan diri kita dari api neraka adalah dengan mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan dalam awal hadis ini. Apa itu? Hadis-hadis ini menyebutkan apa tadi? Tentang solat, sedekah, puasa, ya, sabar, tentang ucapan bersuci, ya, tentang tasbih dan tahmid, lalu tentang Al-Quran. Maka kalau ada yang mengatakan bagaimana kita menjadi famu'tiquha, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang membebaskan dirinya dari api neraka, maka jawabannya amalkan yang pertama-tama tadi, ya, yang mulai dari awal tadi, at-tuhur, syatrul iman, ya, walhamdulillah, tamla'ul mizan, walhamdulillah, wa subhanallah, tamla'an, atau tamla' ma bainas sama'i wal ard, dan seterusnya. Yang ke-27, yang terakhir, hadis ini menjelaskan kepada kita kata-kata menjual dirinya dan membebaskan ini ada isyarat kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis sunan. Nabi SAW pernah mengatakan afdalul asma, sebaik-baik nama apa? Abdullah wa Abdurrahman. Wa asdaquha, nama yang paling benar, maknanya benar adalah Harith wa Hammam. Apa itu Harith? Harith artinya yang menuai, ya, Harith yang artinya yang menanam, bercocok tanam. Seperti seorang petani yang bercocok tanam dan nanti dia akan menuai sendiri apa yang dia tanam. Dan Hammam, Hammam artinya yang punya banyak cita-cita, punya banyak obsesi, punya banyak harapan. Ini dua nama yang paling sesuai dengan keadaan manusia. Jadi siapa yang nanti akan menuai kebaikan, mereka yang sejak awal menanam kebaikan itu. Siapa yang nanti akan menuai kebinasan, siapa yang menanam sejak awal maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Sebagaimana harapan manusia begitu banyak, angan-angan kita tidak ada batasannya. Cuma syaitan, perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang angan-angannya cuma angan-angan dunia belaka, berpikir bagaimana menjadi seorang pejabat, bagaimana seorang menjadi orang terkenal, bagaimana menjadi seorang yang paling banyak hartanya, bagaimana seorang yang menjadi gini dan begitu, angan-angan duniawi yang tidak akan ada habis-habisnya, yang tidak ada manfaatnya kadang, dengan seorang yang masya Allah obsesinya adalah bagaimana masuk surga dengan surga yang tertinggi, surga Firdaus umpamanya. Itulah Hammam. Manusia sangat berbeda-beda dalam masalah ini dan masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan yang diharapkannya dan ditanamnya, dan dia akan menuai sesuai dengan apa yang telah dijalankannya. Itu hadis yang ke-23.